أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabillazi nazala ala rasulihi wa kitabillazi anzala من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yakni Muhammad dan kitab yakni Al-Quran yang dia turunkan atas Rasulnya dan kitab yakni suci yang dia turunkan sebelumnya yakni Al-Quran. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi وَمَنْ يَفُرْ بِلَاهِ وَمَآئِكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَآئِكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَلَ بَعِيدًا. Dan barang siapa kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sungguhnya telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat An-Nisa atau surah An-Nisa ayat yang ke 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yakni Muhammad dan kepada kita yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kita yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita berada dalam keadaan keimanan, iaitu mereka-mereka yang memperoleh hidayah, cahaya, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa bahawasanya kadangkala kita akan rasa leka lalai, jauh keinginan kita untuk menghampiri Al-Quran, membudayakan Al-Quran, menghayati Islam dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, manusia seperti kita telah banyak melakukan kekilafan, kedangkalan, kerosakan, perkara yang celah, sama ada kita sedari ataupun tidak.
Manusia seperti kita sentiasa akan memikirkan kehidupan. Dan jarang sekali kita memikirkan kematian itu. Sesungguhnya bagi mereka yang lalai, leka dan lupa untuk bersiap siaga untuk menuju kepada alam akhirat, alam kubur, maupun alam barzah ataupun alam kebangkitan. Saudara dan saudari, sudah pasti setiap yang hidup ini akan kembali. Walaupun perkara itu adalah perkara lumrah, tetapi ingatlah, hati kita yang kasar ini atau telinga kita, deria kita yang tidak mahu menyantuni kerana cintakan dengan ketetapan dunia, pemberian anugerah pangkat pingat, kedudukan jawatan, pengaruh, pujian, maka kita leka. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala menarik sekelip mata sesaat sahaja, ingatlah perhitungan Allah itu tidak ada kelekaannya di situ, kealpaannya di situ. Wal imma, satu saat Allah Ta'ala mahu meragut, mencabut nyawa kita, maka pada detik itulah kita akan rebah. Terpisahlah roh dan jasad kita. Roh kita daripada jasad. Saudara dan saudari, ramai manusia di kalangan kita, tidak kiralah kita umat Islam maupun bukan Islam, kita leka dengan mengejar dunia. Sedang Allah berpesan, harta, anak isteri ataupun harta, anak suami adalah perhiasan dunia. Maka hendaklah kita sentiasa bersiap siaga. Jangan kita mengejar dunia dan harta. Jangan kita mencela, menghina, mengaibkan orang lain. Kita mesti ikhlas, pasrah dan redah. Kalau bukan rezeki, hak kita, jawatan kita, kita tidak boleh sesekali memiliki, memaksa, menghendaki sesuatu yang bukan hak kita ataupun bukan ditakdirkan untuk kita. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana harta itu, sebanyak mana harta itu, sehebat mana pengaruh orang itu, kedudukan orang itu, kita bukan berhak terhadap dirinya. Maka hendaklah kita bersangka baik kerana Allah mahu memberikan yang baik, lebih baik untuk kita, sedang kita tidak tahu. Jangan sekali kita leka, alpa, taksub. Saudara dan saudari, hari ini kalau kita melihat manusia ini seperti kita, sifatnya itu kita mempunyai hati, seketul hati yang sentiasa diperingatkan oleh Nabi SAW. Hati kita ini apabila wujud satu titik hitam, maka ia akan membara, membesar. Maka itu akan timbul asat dengki, kianat, iri hati, cemburu kepada orang lain. Ingatlah saudara, kematian kita berada sesaat daripada detik nafas kita. Kejar 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lakukan perkara-perkara yang baik. Janganlah sesekali kita melihat diri kita terbaik, termasyur, terbilang. Kita tahu segala-galanya. Kita adalah benchmark. Kita adalah ikon. Saudara dan saudari, setiap manusia, makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada dalam dunia ini sudah pasti tidak ada nilai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah menjadikan kita untuk kita mengambil ruang dan peluang, menikmati kehidupan yang diberikan. Maka janganlah kita riak takabur dengan apa yang kita miliki, termasuk diri kita, kedudukan, pangkat, keluarga, anak, isteri, harta, rupa paras. Rupa paras ini tidak akan kekal. Segalanya akan luput dan hilang.
maka itu kita mesti istighfar dan sentiasa redha. Saudara dan saudari, marilah kita bersangka baik terhadap apa sahaja kejadian, perlakuan, takdir, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita menghina, mencela, mengaib dan bersangka buruk kepada ketentuan Allah dan termasuk orang di sekeliling kita. Kalau itulah takdirnya, kalau itulah suratannya, kalau itulah kejadiannya, kalau itulah perlakuannya, maka terimalah bahawa sahnya setiap sesuatu yang berlaku itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Saudara dan saudari, nikmati hidup ini bersama apa yang kita ada dan kita miliki, dan pastikan yang mana yang mahu dimiliki, yang mahu kita kuasai itu adalah benar-benar berpaut di hati kita, minda, ilham dan seterusnya kita dapat bersama dengan apa saja yang Allah berikan. Rezeki, anak, isteri, keluarga yang ditakdirkan kepada kita. Maka hendaklah kita mencari yang setara semampu kita. Dan keinginan kita itu, apabila kita telah mencapai dan memperoleh, jagalah yang mana kita mampu. Saudara dan saudari, sentiasa bersangka baik. Yang hidup tetap akan mati. Dan ingatlah, bahawasanya yang ada tidak akan kekal selamanya. Bahawa itu, maka itu kita mesti sentiasa berusaha ke arah kebaikan dan bersangka baik kepada segala sesuatu kejadian, melapangkan dada, ikhlaskan hati, mendoakan orang lain. Apabila kita mengampunkan ya orang lain yang mungkin memusuhi kita, menghardik kita, mencela, menghina, menghalang rezeki kita, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Maka dengan itu, hendaklah kita bersangka baik. Jangan memusuhi, jangan aib, jangan menyulitkan orang lain. Kalau bukan hak dan rezeki kita, maka janganlah kita kejar. Bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan status kita, bukan jodoh kita, maka janganlah kita kejar. Ya, sangka baik. Dan kita jangan ingat keluarga kita, diri kita terbaik. Kita adalah manusia yang menjadi contoh kepada orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menzahirkan atau melihat dirinya terbaik. Ya. Walaupun Allah Ta'ala menjanjikan syurga, Muhammad SAW diangkat kerasulan, kenabian, darjatnya. Ya. Darjat Nabi SAW. Itulah manusia seperti kita, sentiasa riak, takabur dan sombong. Saudara dan saudari, jangan kita memandang rendah orang keliling kita, rakan taulan kita. Kalau kita mempunyai kedudukan, pangkat, ketua jabatan, berikan ruang kepada semua orang. Kerana kita sendiri diberikan ruang dan peluang oleh Allah. Maka apabila kita ada ruang dan peluang, beri hak kepada orang lain. Beri laluan kepada orang lain. Jangan kita saja mahu di atas, tiba-tiba kita terguling dan jatuh rebah di bawah. Kerana apa? Kerana kita sentiasa bertanggapan kita terbaik. Dan Allah menguji kita. Allah menunjukkan yang mana sudah sampai masanya kamu berada di bawah. Sebab itulah saudara, bila kita di atas itu, jangan kita lupa daratan. Kita berada di atas kerana ramai yang mengalu-alukan, mendoakan, dan mereka tidak mahu bersaing dengan kita. Mereka memberi kita ruang dan peluang. Maka kita mendapat mandat dan kedudukan. Beringatlah bahawasanya bukan saja Allah mengangkat darjat kita, malahan rakan-rakan kita, sahabat, taulan dan sesiapa. Dan ingat, jawatan kedudukan itu tidak akan lama. Itu saja tazkirah pada hari ini. I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. Ya. Ingatlah saudara ya, saya bukannya baik, terbaik, maksum, ya, ataupun disebutnya terpuji, tidak perlu disebut, ya, kerana Allah telah sebut di kalangan kita bukanlah antara manusia yang terbaik, sedangkan Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik.
Saudara, saya tidak pernah sebut saya terbaik. Malahan saya sedang memperbaiki diri saya untuk masa depan saya di dunia di akhirat. Setiap yang hidup itu sudah pasti ada kelemahan. Tuan-tuan dan saya, kita manusia biasa. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma radzkirna minhu ma nashina, allimna allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selamat berpuasa, selamat bertarawih, selamat bersedekah, selamat bersangka baik, dan sentiasa memastikan amalan kita ini kekal abadi. InsyaAllah tuan-tuan, minta syukuran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.